Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Itu tadi hasil swatch di bibir dan di tangan aku dari produk Pigeon Jelly Tint. Aku bakal nge-review satu-satu. Yang pertama aku bakal nge-review dari packaging luarnya. Nah, untuk packaging luarnya seperti ini, dia bentuknya box, unik banget, warnanya girly banget, cewek banget. Dia unik, cute. Nah, untuk packaging luarnya dia seperti ini. Aku baru nemuin produk lip tint yang packaging luarnya seperti ini. Dan di depannya ada gambar-gambar kayak anak perempuan gitu. Nah, untuk di belakangnya dia ada keterangan ingredients dan cara pakainya. Untuk packaging dalamnya juga nggak terlalu besar dan kecil. Dia cuma satu telunjuk aku, sekitar satu telunjuk aku seperti ini. Bentuknya unik banget, warnanya itu menyesuaikan dari packaging luarnya. Dan di sini tuh ada kayak motif-motif yang berbeda setiap produknya. Untuk aplikatornya, dia didesain aplikator yang seperti ini, yang dia ujungnya runcing dan gagangnya juga nggak terlalu besar, menyesuaikan dari packaging dalamnya. Nah, seperti ini dia tetap masih nyaman dipakai dan masih bisa menjangkau ujung-ujung bibir. Pigeon Jelly Tint ini merupakan produk yang 2-in-1, bisa digunakan dalam 2 sekaligus, yaitu di pipi dan di bibir. Tadi aku udah nge-apply di pipi aku dengan menaruh 3 titik di pipi kanan dan kiri, terus aku ratain. Ternyata hasilnya itu belum terlalu kelihatan. Terus aku apply lagi ke 3 titik di pipi aku dan aku ratain lagi, hasilnya udah kelihatan tapi kayak belum bisa merata gitu. Mungkin karena aku menggunakan foundation. Menurut aku produk ini bagus ketika kita nggak pakai make up, jadi kita kelihatannya lebih seger, lebih fresh karena produk ini warnanya lebih kelihatan. Nah, untuk klaimnya sendiri, produk ini moisturizing, UV protection, long lasting, mengandung jojoba oil. Nah, kalian yang punya permasalahan bibir kering, gak usah khawatir karena produk ini mengandung jojoba oil yang pasti melembabkan, anti cracking, mengandung ekstrak chamomile dan transfer proof. Sekarang aku bakal buktiin produk ini transfer atau enggak. Produk ini gak transfer sama sekali di tisu. Sekarang aku bakal ngacupin sekali lagi. Produk ini nggak transfer, jadi aman ketika kalian menggunakan masker. Sekarang aku bakal ngeliatin sekali lagi ke kalian. Teksturnya seperti ini. Dia itu cair dan sedikit kental, jadi seperti gel seperti itu. Untuk aromanya, aku bilang ini aromanya enak banget kayak roti, jadi bukan aroma yang menyengat. Dan masih nyaman banget ketika kita dipakai. Untuk hasilnya sendiri aku suka banget, jadi lip tint ini dipakai itu bikin bibir kita kelihatan lebih sehat. Dia juga nyaman banget dipakai, nggak ada rasa yang mengganggu, aroma yang mengganggu, walaupun sedikit ada rasa manis ketika kita mengatupkan kedua bibir, tapi itu nggak mengganggu. Dan untuk pigmentasinya sendiri, dia cukup bagus. Ketika aku menghapus juga nggak terlalu gampang hilang dan juga nggak terlalu kesusahan. Untuk harganya, aku beli dengan harga sekitar 34 ribuan aja. Nanti aku bakal taruh linknya di description box. Untuk nitonya sendiri, dia memiliki nito 2,2 gram. Mana nih teman-teman warna favorit kalian? Menurut aku produk ini worth it banget buat dibeli. Sekalipun dia murah, dia mengandung banyak manfaat. Salah satunya mengandung UV protection yang bisa melindungi bibir kita dari paparan sinar matahari. Oh iya, buat teman-teman yang masih sekolah gak usah khawatir, karena harganya juga murah, dia bentuknya juga mini. Buat teman-teman sekolah yang pengen kelihatan lebih fresh ketika berangkat sekolah tapi gak kelihatan menor, ini solusinya. Kalian bisa mengaplikasikan sedikit di bibir kalian biar gak terlalu menor, jadi sedikit aja, dan kalian bisa berangkat sekolah dengan perasaan yang percaya diri. Sekalipun produk ini juga transfer proof, jadi kalian gak usah khawatir ketika produk ini menempel di masker. Oke, itu tadi hasil swatch dan review singkat dari aku. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman. Dan aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah.